Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sunanto, Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah. Orba saya kira saat ini saya kira berada di mana-mana. Seperti yang saya katakan di awal di diskusi tadi bahwa bisa dilihat dari apa karena keluarga, yang kedua karena apa di sekelilingnya, yang ketiga karena ideologinya. Jadi pasti ada di mana-mana dan kita harus pahami yang perlu di paling penting adalah mengantisipasi aktivitas-aktivitas Orba yang jelek lah kira-kira ya. Pertama tentang KKN, yang kedua tentang otoritarian, yang ketiga apa tadi satunya itu kartel. Nah, jadi ada tiga. Pertama tentang kartel, yang kedua tentang KKN, yang ketiga tentang otoritarian. Jadi sifat-sifat itu harus dihindari ke depan gitu. Kalau saya lihat seperti yang pertanyaan di awal, ada yang sifatnya biologis, kekeluargaan, yang kedua yang sifatnya ideologis yang bisa dimasukin ke oleh orang-orang sekitarnya tapi juga menamakan nilai-nilai Orba. Kira-kira begitu ya.